channel, kembali lagi kepada saya Azulia Faradila dan rekan saya Nisri Nadia. Kali ini kita lagi kulineran di Puncak Bogor, Jawa Barat. Mau tahu selengkapnya? Mari kita simak. Assalamualaikum Sobat Indie Jabar Channel. Jumpa lagi dengan kita nih, Nisrina dan Azlia. Kali ini kita sengaja nih guys menikmati cuaca dingin di Puncak Pas Ciawi Bogor, Jawa Barat. Sebelum pandemi COVID-19 melanda negeri kita, tempat ini selalu ramai dikunjungi wisatawan lokal, terutama weekend atau hari libur. Namun saat ini kondisi puncak terlihat sepi, apalagi pemerintah Kabupaten Bogor sedang menerapkan aturan tidak boleh berkerumun. Pastinya berdampak juga ke pedagang yang biasanya berjualan di pinggir jalan sepanjang jalur Puncak Pas ini. Oh iya Sobat Indie Jabar Channel, jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe Indie Jabar Channel ya, biar kita makin semangat memberikan informasi dan berita terup to date. Seperti yang dialami warung nasi Erna ini. Sebelum pandemi, tempat ini ramai dikunjungi karena tidak hanya menjual mie kuah dan roti bakar saja, tapi juga ada sate ayam, sop iga, dan lain-lain. Menurut Aulia selaku karyawan warung nasi Erna ini sudah berjualan di wilayah ini sejak 2008, dan warung nasi Bu Erna ini buka 24 jam loh guys. Harga yang ditawarkan pun sangat terjangkau, kisaran harga mulai dari Rp15.000 sampai Rp50.000. Paling kalau sate dari 40 ke atas. Oh, sate 40 ke atas. Iya. Itu menu yang paling mahal tuh ya? Iya, menu. Menu yang paling dicari di warung nasi Bu Erna ini tentu saja mie kuahnya. Emang paling enak kalau dingin-dingin di area puncak tuh makan mie kuah. Emang paling mantep, paling enak cuman makan mie kuah. Tapi di sini nggak hanya jual mie kuah aja. Ada sate kambing, ada sate ayam, ada ayam goreng, ada nasi rames, masih banyak lagi. Mari kita coba. Warung nasi Bu Erna ini pendapatannya menurun pada saat COVID-19. Paling besar pendapatannya sekitar Rp1.500.000. Pendapatan selama pandemi ini gimana teh? Paling besar Rp1.500.000. Rp1.500.000, paling besar tuh ya. Jangan lupa kalau ke Puncak mampir ke warung nasi Erna. Sekian kulineran kita hari ini, sampai jumpa.